Halo teman, ketemu lagi di channel saya di Dirgantara Bastian ya. Nah kali ini saya bikin video di garasi DAP ya, karena ada beberapa unit yang mau dikirim, termasuk yang di belakang saya ini yang warna biru. Ini warna biru ini punyanya Om Nurholis ya, di Kalimantan, yang nanti malam rencana mau dikirim nih ke Kalimantan, tapi lagi ada beberapa finishing perbaikan terakhir di engine startnya ya, masih belum normal, jadi ini lagi diperbaiki dulu sama tim saya. Tadinya mau saya bikinin video review in depth nya yang biru ini, cuman karena waktu udah kesorean juga, terus masih dalam perapihan, jadi ya saya buatkan video ala vlog oprek aja, sambil sedikit membahas yang unit yang biru ini upgrade nya apa aja. Unit yang biru candy ini udah custom sama lampu ya. Lampunya pakai lampu custom, headlampnya udah pakai grill chrome juga, terus kap mesin hitam sama atap hitam karena itu request dari ownernya ya. Kalau untuk list di body kitnya sendiri itu warna merah. Kita ke samping, di samping ada jepitan bumper, clip bumper, terus sama velg, velg baru, ban baru ya. Ini ring 16. Seat grid samping juga masih pakai drape 68. Ini dikasih list merah juga. Udah handle chrome. Spion udah retract. Terus kaca film pakai yang hitam ya, 40-80, 40 untuk depan, 80 untuk samping. Udah ada talang air juga. Nah kita ke belakang. Untuk belakangnya sendiri ini pakai knalpot double muffler ya. Knalpotnya double. Terus belakang nggak pakai ductel tapi pakai spoiler TRD. Udah lengkap sama logo Pios sama TRD-nya. Untuk knalpotnya sendiri ini ada logo DAP-nya ya. Nah kita ke dalam, ini yang tadi saya bilangin masih lagi proses pemasangan engine start yang baru ya, karena kemarin udah dipasangin engine start, cuman dia engine startnya kadang connect kadang enggak, jadi kita ganti pakai yang baru lagi. Ini lagi proses dipasang, jadi unit ini lagi dikejar target nih, malam ini mau dikirim tapi engine start masih lagi diinstalasi ya. Kalau untuk dalamnya sendiri udah pakai Recaro ya, udah pakai jok Recaro. Pull sama plafonnya seperti biasa lah, paket R33 yang sudah-sudah. Nah ini masih beruntung ketahuan engine start nggak connectnya masih di garasi DAP ya, sebelum dikirim. Yang saya khawatirkan itu nanti kalau ketika udah dikirim engine startnya error di sana, kan bisa jadi masalah. Ini beruntung aja masih di sini, engine startnya ketahuan nggak connect, jadi masih langsung ketahuan, terus langsung saya ganti pakai yang baru. Karena untuk instalasi aksesoris aftermarket kayak gini ya tidak bisa kita pastikan bagus selamanya. Karena ini kan pasangan bukan orinya ya, tetap suatu saat pasti ada kerusakan. Nah karena kebetulan saya lagi di garasi DAP ya, di unit yang buat perapihan, lane yang buat perapihan, di sini ada beberapa yang lagi pengerjaan. Ini masih warna hijau port, ini rencana juga besok mau saya videokan juga. Ini lagi ngebenerin bumper, kemarin ada yang lecet jadi disol lagi. Nah itu Avanza yang semalam, yang kemarin saya reviewin, ini nanti malam mau dikirim ke Kupang ya. Ini lagi nunggu orang ekspedisinya datang. Ini ada Gen 4 juga yang bunglon, lagi dipoles kacanya. Ini yang pakai audio custom. Ini juga rencana mau saya bikinin video review juga untuk Gen 4 yang bunglon ini ya. Nah di dalam garasi sendiri ada beberapa yang dalam pengerjaan ya. Ini ada Gen 3 promo juga.
Ini kuning lemon. Ini ada warna hitam. Ini pakai lampu belakangnya custom ini. Ada warna hitam, ini pesanannya Om Ridwan nih. Kaca filmnya pakai 3M juga, interior sudah dipasang semua. 3M 6080. Masih lagi tune up mesin. Ini ada pesannya Om Hadi ini nih, kalau nggak salah. Ini putih ya, putih seralik. Interior juga sudah terpasang juga. Tinggal lagi proses salon, finishing. Ini juga lagi pemasangan kaca film ya, yang kuning ini. Nah, untuk yang hijau port ini pakai setir custom ya. Setirnya pakai punya Innova Reborn ini. Karena kebetulan setir yang tombol yang Gen 4-nya lagi nggak ada, jadi pakai punya Innova Reborn. Head unit juga pakai yang 10 inch. Nah, untuk yang hijau ini pakai lampu belakang custom juga ya. Sama ductile-nya yang punya 68 yang aslinya. Ini ductile-nya kayak gini nih. List belakang juga udah pakai yang punya yang chrome juga. Kayak punya Pios asli. Di sini ada Gen 4 juga. Lagi nunggu proses. Ada merah candy juga, ini yang lagi nunggu proses juga. Ini pakai body kit Yaris. Ini yang hijau pakai lampu depannya Pios ori ya, yang di smoke. Lagi picek satu karena satunya lagi ditutup, lagi dibenerin catnya. Nah, yang kuning ini sambil nunggu lampu lagi di ganti kopling, lagi turunin transmisinya buat diganti koplingnya ya. Ini kalau nggak salah pesanannya Om Aris ini di Bengkulu ini. Mungkin sekitar 1 minggu lagi lah proses finishingnya. Buat yang mana, Rud? Buat yang hitam, Rud? Buat yang hitam? Iya. Ini lagi diganti motor pen. Motor pennya ganti yang baru karena yang lama mungkin udah oblak, Rud, ya? Iya. Apa udah lemah? Udah lemah, jadi diganti motor pennya sama mounting. Nah, oke teman, jadi karena berhubung waktunya udah maghrib ya, udah agak gelap juga saya bikin video, jadi saya sudahin dulu di video kali ini. Ini nggak tahu video review apa video vlog oprek, karena tadinya saya mau nge-review yang mobil yang biru yang di sini, cuman yang birunya belum siap buat di review, jadi sekalian aja saya bikinin video kegiatan saya di bengkel perapihan ya di belakang. Jadi biar kalian tahu ada beberapa perapihan yang lagi dikerjakan di sini, numpuk di sini, masih belum selesai semua. Jadi karena keterbatasan tenaga kerja sama keterbatasan spare part juga ya, jadi kita nggak bisa langsung ngejadiin berpuluh-puluh mobil dalam beberapa hari, jadi ya nunggu proses. Untuk kalian yang order ya harap bersabar lah, karena seperti ini kalian tahu prosesnya ya, masih nunggu karena banyaknya pengerjaan di sini ya, di garasi perapihan. Nah, jadi oke, sekian dulu video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya, bye. Angkat satu unit lagi ke Kalimantan, pesannya Om Nurholis 2014 ya. Satu unit ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, Transmoper 2019 ya, upgrade Avanza 2020. Berangkat malam ini ke Kupang, semoga selamat sampai tujuan.